Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Maimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di sini kita akan melihatnya schedule Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa. Wah, yang akan membuat para netizen tambah nyinyir Ayu Ting Ting nih kayaknya ya. Semakin banyak rezekinya di sini Ayu Ting Ting, dilansir dari akun Instagramnya Krisna Fahreji. Di sini lagi tapping persiapan nih untuk persiapan Saridon. Di sini Ayu Ting Ting sedang tapping persiapan iklan untuk obat Saridon. Wah, semakin cetar membahana nih, pastinya akan muncul di setiap iklan yang ada di TV dan pastinya akan membuat heran lagi nih netizen. Yang katanya Ayu Ting Ting tidak laku nih, buktinya ya Ayu Ting Ting di sini terpilih menjadi salah satu public figure yang mempunyai style dan talenta. Di sini Ayu Ting Ting sedang persiapan iklan obat sakit kepala yaitu Saridon. Sehat selalu untuk Ayu, semoga lancar ya, amin ya robbal alamin. Sontak postingan Krisna Fahreji dan Erik Halamin ini pun menjadi perbincangan para sahabat dan juga netizen, salah satunya dari Angkasa Bali 20. Semoga sukses terus dan diberikan rezeki yang berlimpah buat kesayangan Ayu Ting Ting. With best team prepos from Krisna Fahreji, Ayu Ting Ting for Saridon, makeup Chandra Zing, hairstylist Krisna Fahreji, stylist Erik Halamin. Tim yang sangat kompak dan solid, ada Erik Halamin, Krisna Fahreji dan juga Chandra Rajing. Sudah tidak diragukan lagi ya kalau penampilan Ayu Ting Ting pastinya memukau. Krisna Fahreji, Ayu Ting Ting for Saridon, makeup Chandra Zing, hairstylist Krisna Fahreji dan stylistnya Erik Halamin. Wow, mantap. Sakit kepala perlu solusi cepat, yaitu Saridon. Erik Halamin keren, ih love you Ayu Ting Ting, Bano Story love you, Angkasa Bali 20 best, sukses buat Ayu Ting Ting with team, semoga rezeki lancar terus, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Angkasa Bali, Erik Halamin dan juga Bano Story. Dari situ Umayati, yes keren banget, love you, alhamdulillah sukses buat Ayu. Dari Lutfia, Izzy, keren, Natalia dan Tifah 28 serta Umiyati 71. Dina Nandi, teteh terbaik, sukses Bu Ayu, love you. Rika Atika Sari, love you Ayu Ting Ting, sukses selalu ya. Dan juga dari Aichi, keren banget iklannya, love you Ayu Ting Ting. Dari Ida BJM, Ayu parah nih keren, love you. Maria keren banget, Rina Olivia love you. Marbia 2021 amin ya rabbal alamin. Chandra Zing memberikan emotik love berwarna biru 3 untuk Ayu Ting Ting. Husnuwati 28 love you. Pindu love ibu, sehat sukses selalu semuanya. Ih kok keren sih, sukses my queen Ayu Ting Ting, alhamdulillah dapat job lagi, berkah ya Ayu, terima kasih doanya. Sri Martini 709, Rahma Daryono, Rini Julieta. Dari Alvin, sukses terus ke Ayu Ting Ting, Erik Halamin, Krisna Fahreji, Saridon keren, Kaki lancar rezekinya, amin ya robbal alamin, terima kasih doanya Kaki Zam. Kemudian dari Arleni Syahara, kesayangan aku, semoga selalu sukses, orang yang sabar baik, alhamdulillah rezekinya lancar terus. Kemudian juga dari Olive Olivai, apapun Ayu selalu terlihat menarik, OTW ke Saridon, lagi sakit kepala soale. Terima kasih Olive dan Arleni. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20, cantiknya Queen, love you, yang sakit kepala minum saja Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama Ayu Ting Ting Saridon. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting, dapat job baru ya dari Saridon, cepat redakan sakit kepala. Semoga rezekinya selalu lancar, selalu berkah dan selalu kompak ya, dan sukses terus untuk Ayu dan semuanya. Oke sahabat, kita beralih nih ke informasi selanjutnya, dimana di sini Ayu Ting Ting lagi bersama seluruh keluarga nih,
lagi liburan di salah satu tempat yang sangat indah, rapi dan juga bersih nih. Wah, penasaran banget ya di mana? Jangan lupa pantengin terus nih channel ini karena akan memberikan informasi terbaru pastinya ter-up to date mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa selalu memberikan dukungannya kepada channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat, selamat bekerja kembali untuk para sahabat semua di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus pakai masker ya, demi menjaga kesehatan kita bersama. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.